masuk di rumah adat. Iya. Pakai dengan adat. Jadi oh iya, iya. Saya harus gimana? Iya. Oh, oke. Okay. Jadi untuk masuk di rumah adat ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita ikuti, yaitu memakai baju adat. Dan laki-laki harus pakai peci ya, pakai peci. Suka. Di tengah ritual adat makan bersama, musik khas suku Sahu pun dimainkan. Hanya ada dua alat musik, yaitu tifa dan gong. Namun kedua alat musik ini akan terus dimainkan hingga ritual Orem Sasadu benar-benar selesai. Indonesia memang istimewa dengan segala keanekaragaman suku, budaya, dan kuliner yang dimilikinya. Berada di tengah suasana seperti ini membuat saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, saat ini saya sudah bersama Bapak Pendeta yang menjadi pemimpin upacara adat dari Sasadu ini ya Pak. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang sejarah dari Orem Sasadu ini? Cara makan adat ini dilakukan ya, pada setiap tahun bisa saja dua kali, bisa satu kali. Dan itu tergantung apa? Satu kali, dua kali? Ya tergantung panen. Oh, tergantung panen ya? Iya, tergantung panen. Lihat saya, Bapak. Jadi biasa. Bapak lihat saya aja. Nah, ya. Kalau panen musim tanam itu pada bulan Januari, itu berarti sebelum makan adat pada bulan Mei. Pada bulan Mei. Paling lambat pada bulan ini, ya. Paling lambat. Di dalam upacara makan adat ini itu dilibatkan seluruh masyarakat ambil bagian. Ya, tadi saya salah ikut membantu, jadi mereka bergotong royong juga ya, untuk memasak masakan yang akan dimakan di Sasadu ini. Oke. Okay. Ini karena masyarakat sudah punya hasil, jadi itu dibebankan kepada masyarakat untuk dengan soal makan makanan. Baik nasinya maupun lauk-pauknya itu semua. Kalau musiknya sendiri Pak, itu nama alat musiknya apa? Karena kalau itu kan musik, bentuknya ini kan itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia hari-hari tifa. Kalau dalam bahasa Sahu itu didiwa. Jadi itu dibuat dari pohon enau. Pohon apa? Enau. Oh, pohon enau. Lalu musiknya sendiri juga dari kulit rusa. Oh, kulitnya ada kulitnya itu tadi. Kulit rusa. Okay. Terus dirancang. Nah, ini masalahnya musiknya kan dari tadi terus bermain ya. Apakah tidak ganti orang atau tidak istirahat dulu? Kalau yang pemain musiknya bisa diganti. Oh, bisa diganti. Kalau musiknya sendiri akan terus. Iya, terus. Karena tadi yang saya bilang kalau secara tiba-tiba musiknya ini berhenti, itu didengar oleh orang lain. Itu berarti makan adat di Desa Gamtala ini ada kacau. Ada masalah. Ya. Jadi kalau jadi terus berlangsung ya. Ini sampai selesai acara kan. Jadi tidak boleh putus musiknya itu sendiri ya. Tidak boleh putus, harus terus 7 hari 7 malam lanjut terus gitu ya Pak. Wah, seru sekali. Terima kasih Bapak Pendeta. Sampai ketemu lagi. Semoga acaranya sukses di tahun-tahun depannya dan hasil panennya melimpah ruah. Terima kasih. Saya suka